Da azwat do. Anda lo masa-masa tu. Ya, ya. Ya. Lah jadi imam tu nyampe di suatu masalah nak jadi imam lain-lain inyo sesatunya bisa jadi imam. Di kajian ampe ampe. Alumah nanti solat ni dua-dua. Jadi nak solat ampe tadi mari entah jadi yasin tak tahu. Ya. Nah itu masalah lapan dia tu. Jadi baku ikona perlu kita sampaikan dan bertemu keyakinan awak semua kalau tu alumni yang menjadi imam. Jangan kau jadi imam, jadi makmum saja yang solat dapat tu. Itulah terbiasa lah pulang. Alah, lama lengkang kau biar di mana tu. Sehingga orang boleh, kalau masuk ke lapan tu, lapan selesai, kita trek berulang, fitir. Beko kadang-kadang matang pasang uang di lapan tu ini. Bisa trek biar nak. Kalau tidak, trek itu akan bawa bapak lah asal tadi Islam ya. Iya, iya. Bawa kan boleh mukul sekali kan. Trek lapan tu sekian barisan buat tempur tu nanti kuat sambuang surang sambuanya atau mungkin di rumah dia nanti yang pokoknya tak nampak dia orang awak kau tu selapan lo itu yang kita antisipasi. Jadi kerana itu menjadi image yang sedemikian rupa bagi kita alumni dan barang terbiak kalau lah tak berpuluh solat ni itu menjadi suatu ketabiak dalam mulai mabuk maka dek kaji buya juga dek tasdik kami ko calonnya yang hadir ko lah dari pagi dari petang lah bahu ya mungkin lah bisa lo alhamdulillah lah kepercayaan itu jadi mohon anunya penjelasan yang bisa diterima dari kawan-kawan ajak dia ambo sendiri ia nam kalau tidak dapat tidak lah ko tadi kan ancaman ustaz yang cek tu ko tidak apa nak senan kami ko terbalik terbalik. Kita ambil jalan tengah atau jalan Ashabul Yamin kecil beliau. Kau beliau Ashabul Yamin kau sampai Ashabul Simal. Ah jadi bu ya. Ambo sempat agak keras dalam masalah itu. Tapi kalau diikuti kajiannya sampai akhir, kita membagi dua perspektif. Perspektif fikih mazhabi dengan perspektif fikih sufi. Kini kita majun yang sufinya. Ya. Kita majun yang sufinya ambil hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail sembahyang malam imannya ihtisabnya baroknya kepada ridha Allah, Allah ampuni. Di hadis tu le ado kalam di situ bara rakaatnya. Maka hadisnya bernama am. Kita ambil usul fikih. Yang ilmu kau pakai kayak sedasa. Man qama umum Ramadhan. Tidak disebutkan. Ta'yinnya tidak ada. Tamyiznya pun tidak ada. Maka secara rohani siapapun yang mau qiyamul lail malam hari walaupun cuma dua rakaat itu nyala dapat sir maghfirah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu secara kesadaran rohani. Maka kita senang kalau mencari ada orang lah sembayangnya walaupun cuma dua rakaat kabur. Hal jadi itu. Wah hijrah wah bertahap start. Ansua. Boleh. Kemudian kalau masuk ke al-fiqh al-mazhabi, fikih mazhab, aku ada dulu masalah di situ. Jangankan lintas mazhab, cek mazhab selah, lah rami. Apalah, tidak bermazhab.
apalagi tidak terikat mazhab. Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu mazhabnya lah dituliskan mulai dari zaman Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jau, Syekh Zakaria, Syekh Khatib Ali. Itulah dituliskan mazhab kita yo Syafi'i. Lah berterima ijazah dan bai'atnya nak? Ambo kan dulu dah dapat bai'at tu dah. Ambo dapat ijazah saja, bai'at nak terima. Ijazah saya ambil ijazah mazhab. Ah, sebab ambo keadaannya memang harus pindah-pindah mazhab. Wah dakwah kadang-kadang ke negeri negara minoritas. Tak bisa ambo pakai mazhab Syafi'i tok. Tapi sebenarnya kalau ambo memahami dengan baik mazhab Syafi'i sampai ke furu' dan hasiah-hasiahnya, tak perlu ambo pindah mazhab. Tapi cuma pindah dari kalam yang rajih kepada marjuh. Nah, itu yang berpakai gini. Dari rajih ke marjuh itu selalu putar-putar tu. Tak perlu keluar mazhab. Ya, tak perlu keluar mazhab. Dulu kopi tuah guru kamu, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham. Nyo ahli hadis mengajarkan kitab fikih Fathul Qarib atau Hasyah Ibn Qasim bahasa Awak. Apa kata beliau? لو اطلعت على مذهب واحد لوجدت فيه جميع الأقوال جميع المذاهب. Kalau engkau mutala'ah satu mazhab saja, maka ada khilafiyah di mazhab itu sudah sama dengan semua mazhab yang di luar. Maka kau berpikir-pikir, ya? Kau mohon maaf kau. Jangan diikuti. Contoh saja. Ambo je orang rumah, menurut ambo tak bata, tapi dia orang NU, bata adanya. Jangan ikuti nak yang lelaki itu. Ambo ingin menyentuhkan saja. Ah, sebab ambo memakai kaul Imam Romli, kemudian memakai yang ada di dalam riwayat al-um. Ada versi sahabat yang mengatakan batal, ada versi sahabat yang mengatakan tidak batal. Kiranya perbedaan sahabat Umar ibn Mas'ud, Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mazhab yang ada itu terjemahan dari mazhab-mazhab sahabat. Tapi tidak ada namanya mazhab Umar, sebab mazhab Umar itu lah hilang, lah dikumpul masuk ke dalam mazhab imam-imam yang ampek itu. Kalau ada orang mengatakan saya ikut mazhab Umar, batil. Sebab mazhab Umar tidak ada tadwinnya doh. Lihat ada orang membukukan mazhab Umar, Umar lah menulis buku. Kalau ada kini mazhab Umar kitabnya, itu sebenarnya riwayat tentang Umar. Itu sebenarnya periwayatan, bukan mazhabnya Omar. Qaul semacam-macam qaul. Nah, kini misalnya di tarbiyah sudah disebutkan 20. Maulana Syekh Hasan itu, beliau Syafi'i tulen. Kawan nambo mazhabnya Maliki, orang Abu Dhabi, pernah berguru usul fikih dan fikih kepada Syekh Hasan itu. Dia ini Maliki menyebut Syekh Hasan itu Syafi'iyyun muta'assibun. Itu tersinggung wak guru wak. Akhirnya guru angku tu Syafi'i muta'assib. Apa arti mu'assib? Muta'assib ta'assub, fanatik. Eh, guru awak dikata-katanya la ya akhi, nyamana syaikhi wa syaikhuka syafi'iyun mutasyaddid. Beda tipisnya. Dulu ambo mohon maaf kepada zuriat Haji Awis, ambo kira dulu beliau sebelum berguru ke Syekh Hasan itu, ambo menganggap dulu orang Pasir, khususnya Haji Awis, Allah yarham, Syafi'i muta'assib. Kau mohon maaf mau kepok kado zuriat. Makanya ketika ambo datang, ambo ingin minta maaf ke beliau ziarah. Itu sebenarnya. Minta maaf ambo tu. Tu mau berziarah ke beliau kan? Setelah ngaji dengan Syekh Hasan itu, baru dapat ambo, oh bukan, ini Syafi'i mutasyaddid. Apa arti mutasyaddid? Ketat menerapkan furuknya dengan kaedah-kaedahnya. Sama dengan Syekh Hasan itu. Beda-beda tipis. Makanya beliau ba'da salat Jumat sembahyang luhur aja kan? Ya, betul tak? Ya betul kalau mau. Kalau beliau salat tarawih pasti 20. Tak ada cerita 8. Sakit kena pupuh 20. Iya, Bu. Iya. Bersentuhan suami istri beliau pakai yang rajih. Sebab negari kita sangat mungkin menggunakan yang rajih itu. Sangat-sangat mungkin. Yang rajih apa kalau bersentuhan? Betah. Okay.
di mazhab sendiri, di mazhab Syafi'i sendiri, ada penjelasan sholat tarawih itu ada riwayatnya 8. Kita cek riwayatnya dhaif, bahkan maudhu. Kalau versi guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaakub, itu hadisnya palsu. Ada riwayatnya Nabi sembahyang 8. Yang sahih disebutkan, coba lihat lafaznya, barangkali yang salah silakan ditasih nanti. Bertanya orang kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, kaifa kanat salatu Rasulillah? Bagaimanakah Nabi itu salat? Disebut sifat salat Nabi. Apa jawaban beliau? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat 11 raka'ah. Raka'atan ya, tamyiz. 11 raka'atan. 11 raka'at fi Ramadan, di bulan Ramadan. Terus wa ghairi atau wa fi ghairi, dan selain Ramadan. Ndak usah lah orang malin tanya usah nak kita SD nalah beraja sembahyang witir. Sembahyang 11 rakaat itu witir atau tarawih? Witir nak. Ayo. Ko nak menjawab orang ndak udah orang SD. Buya-buya. Kalau ada sembahyang 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu sembahyang atuh tarawih atau witir? Nah, itu yang kita tanyakan kepada majelis tarjih Muhammadiyah. Bukan ambo mengingkari kebesaran Muhammadiyah, enggak. Atau buya-buya enggak. Ambo bertanya saja, iko hadisnya maksudnya apa buya? Ustaz, Syekh, Kiai. Kalau ada sembahyang di luar Ramadan 11, di bulan Ramadan 11, itu sembahyang atuh. Dan lafaznya kemudian apa? Aku kaji patang, dapat dari ayahnya udah Yahdi. Ya, Syekh, panggil beliau Syekh lah. Syekh Nurdin bin Muhammad Amin ya, Muhammad bin Mukhtar. Beliau itu membacakan salah satu zikroyatnya yang hafalannya tentang i'anat talibin. Akecek beliau ketika mengkisahkan perdebatan masalah sembahyang. Sembahyang 20 aja sebalik. Yang ngamuk kena aku. Apa kecek beliau? Cubalah caliak beliau. Hadis mengenai sembahyang yang dipakai de orang ampe-ampe tigo ya, sabalai rakaat. Nah, kita fokusnya di kata sabalai dulu. Yutiru biraqatin atau yutiru bisalas. Kalimat yutiru itunya suram, ndak autarna dong. Nah, itu kecil beliau. Berarti saat itu ndak ada tarawih sabalai atau 20. Berarti itu sembahyang apa tuh? Kiamulail Nabi sembahyang witir. Dan itu sembahyang surang di rumah. Apa sebab? Rawinya ahlul bait. Jadi ada kata kunci kalau mereka hadis. Itu ada usul fikih. Kalau rawi hadisnya sahabat Nabi yang bukan istri Nabi, berarti kejadiannya di masjid atau di luar. Kalau periwayatnya Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah atau yang lain-lain, istri-istri Nabi, kejadiannya di mana? Berarti di rumah, bukan di masjid. Maka hadis yang Nabi sembahyang di masjid tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Ada enggak jumlah rakaatnya? Seandainya tidak ada kejadian Ubay bin Ka'ab, ya, maka al-aslu, ya, pada dasarnya fi qiyamil lail, pada solat malam itu ada muta'yin rakaat. Tidak ditentukan bara rakaatnya. Itu pada dasarnya. Namun Sayyidina Umar memerintahkan, ada dua versi riwayat, cuma satu riwayat menurut ambo itu syaz. Syaz itu ganjil. Ketika ada orang yang kuat menyalahi riwayat yang lebih kuat, disebut syaz. Walaupun dasarnya hadisnya sahih, karena bertentangan yang lebih sahih menjadi dhaif, syaz. Syaz itu hadis dhaif. Disebutkan di riwayat itu, itulah yang dipakai kemudian oleh kawan-kawan, bahwa Sayyidina Umar memerintahkan sholat 11 rakaat kepada Ubay. Tapi kemudian, nah, kalau kita ambil, kini ambo mengalah misalnya, jadilah buya, jadilah ustaz, dan memakai hadis 11. Kita pilih, tak boleh, tak apa-apa. Ambo tarimu hadis 11 rakaat, tapi baca kalimatnya, lihat. Yusolli, sholat 8 atau 11 rakaat
disebutkan bil mi'in, membaca ayat yang panjangnya 200-an. Yo. Jadi kalau awak serius mengikuti sunnah Nabi, jujur tasdik kepada Nabi, juri riwayat itu, jangan main-main juga kamu. Oke, ambil sembahyang sebalik atau 8 rakaat. Ayat yang dipakai, ayat-ayat yang panjangnya 200-an. Al-Baqarah 286. Al-Imran 200-an. Ayat-ayatnya itu. Sehingga awak tuh kalau beragama tuh tidak mencari ringan-ringan. Ringan-ringan ada piaman. Kasinan lah. Insyaallah ambo kasinan nanti kan. Lai semalam, semalam bagus tuh enggak pakai amin loh. Insyaallah amin. Jadi orang tuh banyak halal-halalnya. Apa sebab beberapa orang dan banyak ustaz ketika menetapkan satu kajian, satu ketentuan sembahyang, batanyonyo ndak ke ulama, tanyonyo kepada jamaah. Oh jamaah, sembahyang 20 atau sebalik? Kira-kira jamaah ha kece jamaah. Ya, kalau ndak sebalik kami kabur. Dek aulun wak kecen. Dulu orang yang dakek jo ayah ambo pun hormat ke orang tu. Apa ceritaan saja, kini lah kami dek lebih elok di kampung ambo. Sembahyang ampe-ampe tigo. Tandonyo Muhammadiyah sangat kuat di kampung ambo. Tapi ada surah suluh. Ya. Ada surah suluh 100 meter lah dari situ, tapi masjidnya 4-4 tigo. Kan di Muhammadiyah tu. Ya. Kan nyato tu, lesah tarbiyahnya tu. Sah do ya. Beliau ampe-ampe tigo, ambo katakan, "Buya, kalau indak ka 20 rakaat, jadiin masna-masna." Ya menikah sih masna-masna nya mun. Sebab dalilnya salatul lail masna-masna, koyo dalilnya. Oh ndak, awak pakai riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan yusolli arba'an. Lalu arba'an, lalu salasan. Kan itu dalil orang tu. Itu kaji anak randah tu. Hei, lah beraja usul fikih. Di usul fikih ada namanya am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Ikut namanya am. Dari mana tahu di hadis yang sama, hadis nomor tiganya, nomor ampeknya, riwayat yang sama dari Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Yusolli rakaatain. Salatnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Yutiru bi wahidah. Siapa khabarnya, mukbirnya siapa? Aisyah. Mungkin tidak Sayyidah Aisyah kemudian memberikan, atau Aisyah lupa, atau Aisyah hanya amburadur pikirannya, tidak mungkin. Satu riwayat ampe-ampe tiga, satu riwayat dua-dua, tidak. Justru yang satu itu am, yang dua itu. Nah itu kalau kita tasyadud bu ya. Nah, versi tasyadud atau versi tasamuh? Kalau versi tasamuh, lena muah jurah sembahyang ampe-ampe tiga, lanjut. Yo, kan gitu. Apa sebab? Ada orang yang tidak memakaikan kaedah usul fikih yang tadi, am atau khas. Ini lebih tertarik menggunakan jama' wa taufiq. Padahal itu tidak tampaknya. Tidak tampaknya itu. Tidak salih. Lil jam'i. Ini ada kaedah-kaedah itu. Harus matang di situ di usul fikih. Kalau tidak matang di usul fikih, ke mahkamah apa ini? Ya. Coba saya lihat. Kalau di jama' itu berarti boleh ampe-ampe tiga. Boleh dua-dua-dua-dua. Satu. Kan begitu. Tapi balik kawal balik. Kau semayang tarawih atau semayang? Witir. Nah, batal lo kaji walik. Ya kan? Lah bela-bela lo 883 kiranya semayang tu semayang witir. Kabar gembiranya do. Nah, kepada pamalih. Apa kabar gembiranya? Imam Abu Isa At-Tirmidzi, murid Imam Bukhari, beliau kan berguru kepada gurunya Imam Bukhari, cialah namanya Ishaq bin Rahowai. Mazhab Ishaq sudah hilang. Mazhab Ishaq sudah hilang. Ini mazhab Ishaq kok mirip-mirip jo mazhab Imam Abu Hanifah beberapa kali dan lebih banyak kemudian ikut mirip dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i. Imam Abu Isa At-Tirmizi, pengarang Sunan Tirmizi atau Al-Jami' As-Sahih li-Tirmizi, beliau menyebut al-witr itu qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail. Maka mau itu witir, mau itu tarawih, itu man qoma Ramadan. Nah, silakan nanti dipilih. Nah, kita mazhabnya mazhab tawassu'. Mencari titik temu atau mencari bayang
yang ulama'nya bisa tanang, jamaahnya bisa mengikuti. Tapi menurut ambo jamaah aku kesuka-suka awak. Ustaz pandai manjalehen. Nah, menurut tadi yang di kampung itu, ambo buka kitab tu, aku cek beliau, alun lahi yang leh, semayang sekolah sampai tiga. Tapi beliau katakan hanya kebenaran sesudah itu, terimanya. Salut lo maju orang tu kan. Sudah dibentaknya wak, diterimanya wak. Berarti nyo, pasti semayang 20. Gurunya 20, sudah masa apa guru-gurunya. Itu guru, gurunya tu guru ambo tu. Kebetulan ada Al-Mu'ammar, guru yang panjang umurnya, itu guru tiga generasi, semayangnya 20. Kalau tidak 10, tidak sebisanya semayang. Awak duduk anak 20 aja kata. Di kursi 20 aja, lalu 20 aja. Kecuali ketika nyalah uzur. Ya. Untuk awak, awak di rumah, awak di komunitas awak, pakailah mazhab Syafi'i itu. Yang ma, yang rajih 20. Apa kata Syekh Hasan itu? Ijma' paling besar di dunia hanyalah satu, paling besar. Sembayang tarawih 20 rakaat. Di situ terkumpul tiga ijma', ijma' fi'li, qauli dan sukuti. Qauli Umar, Ubay dan beberapa sahabat. Fi'li sahabat salat 20 rakaat. Sukuti banyak orang diam, berterido. Gitu. Tapi kenapa Imam Malik kemudian 36 kan ilatnya sudah baru untuk menyamai orang Mekah, kan ilatnya baru. Nah itu cerita Buya Haji Nur, huh? Nurdin ya, Syekh Nurdin petang. Dek beliau mencelik ambo pakai sarung, kurang adab sembahyang pakai sarung. Ya, Buya, bebuyalnya kawak. Kurang adab pakai celana, oh ya, kurang adab sholat tuh pakai celana. Tu ba'a Buya Haji Husin dulu ba'anya maja. Buya-nya. Oh, beliau bahasa ruang tuh. Ah, kini kalau ke madrasah kan mau surang saya nambah berizarnya yang lain pakai sirwal. Celiknya itu. Maka apa berjanji lah petang, insya Allah isu mau pakai sarung Buya. Kok hari ini mau pakai sarung? Itu sebenarnya. Jadi bukan karena kenapa Buya ya. Bukan karena kolot, yo kolot. Jadi ambo jawe mintakan ijazah untuk kawan-kawan datang kan, khusus umum untuk kitab tarbiyah sadajo, khusus untuk kitab i'anatut talibin. Jadi la boleh nama beliau dimasukkan nanti ke dalam sabat, dalam kau namanya kitab sabat, kitab ketetapan sanad. Jadi cara untuk mengecek sanad. Kita lagi judulnya Risalatul Riwayah fi Asanidit Tarbiyah. Coba buka di situ sanad mazhab Syafi'i. Lembaran ketiga. Bagi rekrobia, kanlah tajawe sekete. Ya, itu untuk santai-santai waktu ya. Ayo. Nak tambah kaguh. Ya, betul. Kegodaan kan banyak. Sangat, sangat betul. Risau luar dia. Tapi kalau Buya, tuanku, guru berdakwah di luar, anzilun nas manazilahum, begitu Nabi berkalam di hadis Abu Daud. Tempatkan orang tujuh tempatnya. Nyolun siap menerima kalam 20 leh. Awak kan kalam kan di situ. Leh patuh. Tak. Jadi tetap sembahyang di situ mengikuti orang. Walaupun orang tu Muhammadiyah kah, orang tu Salafi kah, jalani aja. Pulang-pulang wak genapkan semuanya wak. Ya, gitu saja. Tapi sampai bila? Makanya sebelum Ramadan harus ada penjajakan. Di masjid lah batuka, Pak. Di Pekanbaru. Dua-dua lah. 20 dun. Kabur cuma. Las ketek. Berarti dua gelombang. Oh, lumayan lah. Lumayan. 20 hari, 20 tu rakaat tu. Ajib. Berarti tahun bisa lah full gitu. Ya. Ambo ulang kalam tu ke beliau. Kalau ke jemaah watanyo, agak jemaah 8. Kalau ke Buya watanyo, pasti 20. Ikut Buya tu jemaah. Ah, beliau masuk dengan logika tu. Lumayan. Racun cahaya. Di siku ambo menyebutkan beberapa jalur sana. Pertama ambo mengambil ijazah mazhab Syafi'i ko dari
Abuya Nu'man Bashir Asy-Syafi'i Asy-Syazili As-Samani. An Maulana Syekh Mukhtar Asy-Syafi'i, pendiri Madrasah Tarbiyah Koto Panjang Paikumbuh. Ya, dia tahu loh saudara kan? Sanadku nanti akan marsobo saudara Bapak Ibu. Jadi nanti sanadku bako ndak satu jalur saja ke Haji Husin Bosabui supaya wak tahu saudara banyak di luar. Itu makasih mo, ya. Kemudian beliau punya guru yang lain namanya Syekh Muhammad Khatib, Syekh Rusli As-Solihi, anak dari Syekh Abdul Wahid dan Syekh Bustami. Kulluhum an Maulana Syekh Abdul Wahid As-Solihi. Semua mereka dari pendiri Tarbiyah Islamiyah di Payakumbuh yang awal, yang kemudian bersepakat dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho untuk mengembangkan lebih besar persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dulu beliau hanya persatuan tarekat sufi yang kemudian dijadikan, ditajdid menjadi Tarbiyah Islamiyah. Maka ambo ingin mengalamkan satu hal, tolong hormati mereka-mereka yang awal-awal madrasah-madrasah awal itu. Walaupun secara manajemen pendidikan atau kualitas pendidikan kita bersaing, tapi secara adab tolong dijago. Awak lahir dari situ. Jadi Madrasah Tarbiyah Canduang, Madrasah Tarbiyah Koto Gadang itu tapi Syekh Abdul Wahid Solih, itulah yang paling tua. Baru kemudian bersepakat beliau-beliau ko dikembangkan menjadi tarbiyah yang lebih besar. Nah, nanti silakan dikroscek ke Buya Yusuf jo, Buya Apriya Putra, Angkumudo Khalis ya. Nanti dikroscek kalau membutuh. Atau Dr. Mafri. Mafri itu yang ngajar di UIN dulu di IAIN UIN Imam Bonjol kini di Jakarta. Kalamnya samulah yang ambo terima dari Buya-buya Pekumbuh. Nah, cuma kini ambo calik mohon maaf, tarbiyah jo tarbiyah bentuk persaingannya tuh lahir batin. Yang bersaing itu cukup lahirnya, batinnya enggak usah. Batin kita bersaudara. Ya, batin kita bersaudara. Lasi pun memasukkan cik, ya, cik berdua dua sanat Buya Zamzami. Ya. Syekh Muhammad Syekh Abdul Wahid Salihi ngambil dari Syekh Muhammad Sa'ad Al-Minangkabawi An-Naqsyabandi, Muhammad Sa'ad Mungka. Ya. Yang dulu berpolemik dengan guru dan sahabatnya. Itu guru plus sahabat. Nah, mereka itu pernah sezaman dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kalau mengajinya orang itu kepada Syekh Abu Bakar Syapa. Tapi mau ambil sanad yang buat tulis dulu yang alinya baru nazilnya. Ali sanad yang pendek langsung kepada yang tua, nazil yang pendek yang panjang ya. An Sayyid Ahmad Zaini Dahlan wa tilmizihi. Nah, kalau tafaqquhnya Syekh Muhammad Sa'ad ko kepada Abu Bakar Syatah. Ya, sama juga Syekh Ahmad Khatib bin Kawi. Bahkan mereka itu ngaji pun dengan keluarga-keluarga yang dari Jawa ya, yang keluarga Termasi ada namanya Syekh Abdul Hannan ya, masih banyak. Wa akhadha Syekh Abdul Wahid Salih aidan an Syekh Sa'id Yamani an Sayyid Abi Bakar Syatah. Jadi Syekh Abdul Wahid pun mengambil kepada Syekh Sa'id Yamani. Sa'id Yamani itu guru pula dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Gurunya siapa? Sayyid Abu Bakar Syatah. Orang Mesir yang tinggal di Mekah. Wa arwi, nah, saya juga meriwayatkan, hamba juga meriwayatkan an Syekhina Syafrin Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi an Syekhihi Sulaiman Ar-Rasuli wa Syekh Husain Amin An-Naqsyabandi Al-Pasiri lepas pasir itu Al-Pasirina atau Al-Pasawi Al-Pasiri ya An-Naqsyabandi itu dicoret saja oleh dua kali pasirinya tertulis wa huwa tilmizuh, itu adalah tilmisnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita kalamkan di situ. Wa amma Syekh Sulaiman Rasuli akhaza an Syekhi Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi Al-Makki, tambahkan Al-Makki karena beliau tinggal dan wafat di Mekah. Yang mengagetkan apa? Syekh Ahmad Khatib itu dulu dijemput sama Utsman Syatah atau Umar Syatah, belum diterjemah, belum nulis terjemah sendiri, sehingga namanya Utsman.
Berarti kampung agam kau dulu, negeri Adam agam kau dulu, sering dikunjungi ulama Mekah. Dulu sering dikunjungi ulama Mekah. Tapi kini Syekh Ammar Khatib, orang membuat pesantren Ammar Khatib, kilonya laba lain manhajnya. Pesantren Ammar Khatib kini kamu tidak tahu, tapi namun danga, dan orang tuh pernah kemudian menyampaikan kepada aku, Ammar Khatib itu salafi bu ya. Oh salafi khalwatinya udah. Salafi syafi'i. Mursyid khalwatiyah beliau. Jadi ketika Syekh Sulaiman Rasuli mengatakan ijazah aurat zikir, itu maksudnya tarekat khalwatiyah alawiyah syaziliyah, itu hizib-hizib tuh. Tapi ambo karena ndak tasabut, ndak bisa kita memastikan, ambo ndak munculkan dalam sanad zikir di belakang. Ya, ambo pakai saya sanad ambo surah. Ya, khawatir jadi tadlis. Tadlis tuh beliau betul berguru ke Sufulan tapi tidak muridkan barang itu. Awak kecennya meratkan barang itu, namanya mudallis. Nah, kita menghindari tadlis ya. Sebisanya, enggak bisa ya, Allah ampunilah insyaAllah. Syekh Ammar Khatib Al-Minangkabawi itu gurunya banyak. Selain tadi Utsman Syata, kemudian beliau berguru kepada Bakri Syata atau Abu Bakar Syata. Beliau sayyid. Dan disuruh oleh Bakri Syata untuk mengambil sanad kepada Sayyid Ahmad Zain Dahlan, waktu itu sudah tua. Jadi beliau punya sanad jalur yang banyak. Sayyid Ahmad Zain Dahlan punya guru pula yang tua namanya Utsman bin Hasan Dimyati. Kampungnya sekampung dengan Bakri Syata. Umurnya panjang. Disuruhlah Syekh Ammar Khatib mambiak pula ijazah kepada beliau. Maka Syekh Ammar Khatib bisa disebut sanadnya kepada Bakri Syata, Sayyid Ahmad Zain Dahlan, boleh langsung kepada gitu. Jadi itu disebut sanad ali, sanad yang pendek, tinggi. Kira-kira gitu ya. Berkelas enggak sanad begitu? Coba cek semua sanad di dunia, jalurnya kasih kau. Kecuali jalur Mesir, nanti ada jalur lain ya. Nanti ketemunya di atas. Jadi kalau enggak ketemu di Siko, nanti ketemu di Utsman bin Hasan Dimyati. Enggak ketemu di Utsman bin Hasan, ketemu di gurunya Syarqawi. Imam Syarqawi itu salah satu syekh di Al-Azhar, bahkan mungkin Syekhul Azhar ya dulu. Beliau itu sufi, faqih, maka hasyah fikihnya terkenal. Cuma dewa tidak dipakai itu kan. Hasyah fikih beliau kan jarang dipakai dewa ya, hasyah syarqawi. Lihat dong nak. Syekh Ammar Khatib Minangkabawi yang baru kaget ketika berkunjung ke salah satu dayah di Aceh, mereka menggunakan syarah nafahat ala al-warakat, mat alamatan al-warakat, rancak syarahnya. Baku ambo katakan Syekh Ammar Khatib bukan salafi wahabi. Beliau bertawassul di pembukaan dan penutup. Di kitab syarah nafahat itu beliau bertawassul. Bah kira-kira oleh do salafi bertawassul dengan tuah nabi, bijahin nabi. Ledo nak. Di kitab beliau tentang waris samu bertawassul. Jadi perdebatan antara beliau dengan Syekh Sa'ad, kawan plus muridnya itu perdebatan ilmiah, bukan perdebatan benci-bencian. Ilmiah saja, walaupun kemudian bahasanya agak kasar. Orangku setara sepengajian. Ya. Baik. Wa arwi aidan. Hak itu artinya tahwil. Tahwil itu memindahkan sanad. Mulai dari awal beliau. Bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari awal. Wa arwi an Syekh Ali Syarbaini Syafi'i, kampung Bang Edri di Kampar. Ya, beliau murid dari Syekh Zakaria Labaisati. Ya, sama perguruan beliau jo Buya Zamzami, tapi lebih tua Buya Syarbaini ko. Bedanya kalau Buya Zamzami Syatariyah, kalau Buya Ali Syarbaini Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Syafi'iyah. Langkau Al-Kambari. Lai betul secara tulisan Al-Kambari itu. Kalau pakai fa salah, pakai ba ya. Anil Allamah. Ambo sebut Syekh Zakaria itu dengan sebutan Allamah Syekh Zakaria Labai Sati Al-Malalawi. Malalu maksudnya. Payahna menulis malalu itu.
Anil Mujaddid. Nah, kita kita sebut lakop beliau Muhammad Jamil Jauh. Beliau Mujaddid An-Naqib. Berani mengkritik. Selevel Abduh dikritiknya. Jadi dahsyat-dahsyat orang waktu dulu. Muhammad Abduh dikritisinya dalam kitab Tazkirah. Tazkirah apa judul? Tazkiratul Qulub. Itu Tazkiratul Qulub tapi isinya dialektika akal. Udah dahsyat beliau itu. Dan beliau nulis beberapa kitab-kitab dalam bahasa dan hukum ya, usul fikih kalau salah. Ada kitab-kitabnya. Silakan nanti konfirmasi ke Buya Apriya, kitab apa saja? Ambo dulu berguru ke muridnya Abuya Hasan Basri Jalil yang berguru dulu ke situ. Ke Buya Zakaria, ke Buya Muhammad Jamil Jauh. Syekh Muhammad Jamil Jauh itu ngambil dari siapa? Samo dari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Nah, berarti bersaudara nak wak jauh orang jauh. Bersaudara wak jauh orang Malalu. Bersaudara wak jauh orang Pekumbuh, jauh orang Agam, jauh orang nanti pesaman nanti alamu masuk lain, ya. So sanadnya masih remang-remang. Nanti kan jalurnya beda tuh, agak beda. Ketemunya semuanya ke Ahmad Khatib Al Minangkabawi, ya. Kalau wak bersaudara, tapi orang saudara suka cakap ya. Oh, patuhilah. Tandurami. Cuma bercakap je orang saudara, kau kalah suah. Jauh wak rindu, dah kek wak. Nah, makom jalang-manjalang lah. Nahnu usratun fil ilm. Kita bersaudara dalam nasab ilmu. Ah, nasab iku itu yang abadi sampai akhirat nanti. Nah nasab bin 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 itu tidak abadi kalau tidak beriman. Maka kalimat yang ada dalam surat At-Tur itu bisa ditafsirkan dalam dua versi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Lalu mereka diikuti oleh zuriat mereka karena iman. Zuriat di situ ada zuriat nasabul ilm, ada zuriat nasabul jism. Nasab ilmu dan nasab jism. Silakan nanti dipikirkan Buya, para asatiz, para pengurus, para manajemen, para masyayikh ya. Agendakan kunjung mengunjungi. Hidupkan itulah. Kalau itu terjalin, tinggal menunggu nahdoh berikutnya. Kebangkitan berikutnya. Sebab kalau kita mengikuti jatah hadis Imam Abu Daud, kebangkitan kan setiap 100 tahun. Ya kan? Nah itu mereka itu generasi awal 100 tahun sebelum tuh. Efek-efeknya. Contoh kini tahun berapa kini? 21. Ya enggak? Syekh Abdurrahman Kumangu tahun berapa wafat? 20-an ya? Ambo patang salah sabui ya? Syukuran Bu ya. Ya yang ambo sabui itu Syekh Abdurrahman Batuampa. 1899. Ah betul. Berarti sebelumnya mereka itu sebelum akini lah tiba lo masuknya balik. Dan kabar antara gembira atau tidak mengembirakan. Kini Mekah Madinah dikuasai oleh masih Wahabi nak. Tahun berapa mulai? 24. Kah menjelang 24 kok? Bisa tak terjalin balik? Padialah dulu di Mekah Madinah carut marut Wahabi kan? Biasanya berkuasa dulu. Kita hidupkan ilmunya ulama Mekah dulu. Syekh Bakri Syata, Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad Khatib Minangkabawi di negara Jawa. Skop terkecilnya Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Besarnya Indonesia, Jawa, Jawa Timur, Banten, semuanya. Kan sanaknya nanti bertemu sadanya. Syekh Termasi itu murid Bakri Syata. Kan seperguruan orang itu kan. Pacitan, ya. Syekh pendiri NU, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Beliau berguru kepada Termasi, Termasi berguru kepada Bakri Syata. Syekh Khalil Bangkalan berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan dan Nawawi Al-Bantani. Sebut, eh? Maka kita bersaudara juga orang Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Banten, santren-santren, Madura, saudara kita saudaranya, Lombok, boleh, Banjar. Jadi kalau kita kaji sana, tidak kau musuhan bagai kita, musuh-musuh paling musuh-musuh ya benci-benci tapi cinta. Ya. Kira-kira macam itu. Kalau ambo punya adab, adab ambo apa? Mengikuti Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu kan mazhabnya Syafi'i. Gurunya, kawannya ada Maliki. Bahkan muridnya ada mazhab Maliki. Ketika majelis itu umum, maka nyo panggil muridnya mazhab Maliki, angku jadi imam. Tidak bisa tuanku. Nah, sebab, angku kan guru ambo. Apa jawab Imam Sya'rani? Angku kan mazhab Maliki. Maliki itu mazhab guru dari pendiri mazhab ambo. Angku jadi imam. Ah itu biasa menerapkan walaupun tidak sempurna. Menerapkan biasa. Jadi kalau biasa ada orang dari Canduang atau Tasik ya, atau sekitar Lasi atau dari Syabdul Wahid, amun-amun jadi imam biasa dah. Orang tuh mau minta jadi imam. Biasanya kecuali luar biasa. Kecuali sedang diribat ambo di zawiyah ambo, ambo jadi imam. Tapi kalau di luar enggak ya. Enggak ada mereka kita hargai. Ah sebab sanad kita ke situ. Orang tuh 7 tahun di situ. Awak 7 mini ya. Ya. Baik. Wa arwiyan Syekh Ali Syirbini Nasyafi Naqsbani Al-Kampari an Al-Lama Zakaria Al-Labaisati Al-Malawi an Al-Mujaddid Syekh Muhammad Jamil Jau an Syekh Ahmad Khatib Al-Nakabawi an Sayyid Abi Bakar Syata. Wa huwa an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan an Syekh Utsman bin Hasan Dimyati. Nah, Utsman bin Hasan Dimyati ko ia tinggal di Mesir di Miyat. Dapat mimpi, orang yang engkau perlukan ada di Mekah, pindahlah ke Mekah. Mimpi Yusya ya Rasulullah. Itu kalam Rasulullah ke beliau. Karena itu mimpi Rasulnya percaya, nyo ahli hadis. Pindahnya ke Mekah besobok jo murid plus gurunya. Jadi Ahmad Zain Dahlan dengan Utsman bin Hasan ko mudabbaj guru yo murid yo. Bentuk ambo jo Buya Syafrin. Waktu beliau datang, orang kula senior. Ahmad Zidhan pun dah senior. Makanya si Ahmad Khatib bisa bersobok ketika orang tu masih hidup, masa tu. Bentuk ambo lah kini bersobok jo Buya Nur Din. Beliau kan pesanatnya minimal duo. Syekh Sulaiman Rasuli dan murid terbaiknya salah satunya Syekh Haji Husin. Kira-kira gitu. Jadi dua sanadnya kata bisa ditulis kedua-duanya. Sayyid Ahmad Zain Dahlan itulah yang mengarang Mukhtasar Jiddan. Lai dipakai je nak? Lai serius. Dua rius. Lai faham ketika baca. Ayolah mulai galak orang tu. Kalau tidak faham, ko baso karehku kal himal yahmilu kal himar yahmilu asfar. Hati-hati. Harus paham. Minta kepada Allah, jangan minta ke Buya, jangan minta ke Ustaz, minta kepada Allah. Hargai guru, cintai guru, terbuka kaji. Yo, guru wak banci. Dagingnya tugas hati kemudian mendongkol, baru kada pek kaji. Kurang saya adab di kolbu. Ya, adab yang inti itu di kolbu. Adab itu terkumpul dalam mahabbah cinta. Lah cinta orang aman sebenarnya. Tapi kalau tak cinta lah payah. Bara lamu satu mata pelajaran tu berapa lamu? 2 jam. 2 jam rasanya 2 hari orang tu. Tak sesonya. Tapi kalau lah cinta, tahu-tahu sudah selesai 2 jam. Nah, ada candu mengaji. Nah, semoga adik-adik melanjutkan candu itu ya. Amin. Termasuk duduk jambo, ya. Kalau hilang candu itu, ala gelisah tadi itu. Alhamdulillah lain dak nak. An Syekh Abdullah Syarqawi. Beliau Syekhul Azhar di zamannya. Ya. Kalau Buya membiak fikih di Azhar sekalian siapa ya? Dan ngaji talaki di ruak kita kan ada biar atau nak ada ruak itu
Nanda pe ijazah dari siapa? Nak do. Ayo sadiah ya. Kalah lo biar dora cepetat kan. Tapi itu masa pun. Iya, iya, iya. Masa-masa mulu itu kami kayak pentingnya sangat ijazah itu ndak ada ihtimam ke situ. Iya, iya. Diajarkan. Kilo pulang-pulang dapat karateh dari Azhar tapi ndak dapat sanad ke ilmuan. Ya, dapat ngajinya saja. Sanad ngaji dapat tapi sanad ijazah ndak dapat. Apa guna ijazah? Kalau be ijazah wa mungkin wa selesai ngaji hikam dapat limonyo, tapi kalau sudah diijazahkan sah wa majan sadonyo. Tapi kalau wa mengaji separuh hikamnyo, wa ajan sadonyo. Ambo dapat sanad daripada guru ambo. Ditanya oleh murid, "Leh khatam bu yang ngaji hikam?" "Ndak." Itulah terputih disebut mudallis. Ya. Tapi kalau lah dapat ijazah, kalau istighot ijazah kan macam-macam di kampung wak dulu barakallah. Ajastuka kan gitu kan? Terserah istighot yang dipakai guru. Itu sudah ijazah. Ya. Maka kita boleh meriwayatkan kitab itu dan mengajarkan dari bab manapun. Boleh wak sadonyo gitu. Supaya hilang dari tadlis. Maka ijazah itu langit je bumi paralunyo. Ya. Kalau ndak awak merasa membohongi umat, membohongi murid sampai nanti. Itulah sebabnya orang ndak dapat ijazah sanad, inyo ndak pede jo ilmunyo sampai nanti. Ambo bakok kepedean kecik orang kan. Jadi ada orang menyindir ambo, "Oke, okay, angku alun pe puluh apa kok lama ge ijazah?" Tunggu tanyo. Angku le tahu Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu sebelum 40 lama ge sanad ke orang. Di kampung ambo orang 20 tahun diangkat jadi mursyid lah mimpin tarekat suluk. Tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada masalah. Oh, kami harus 40. Itu ijazah dalail di salah satu zawiyah dan surau. Jadi ada di Jawa, pesantren tidak boleh mengijazahkan kalau umur 40 dan puasa setahun. Didiskon gurunya 40 hari. Tunggu umur 40 dulu baru bisa mengijazah. Kalau lebih panjang umur, kalau pendek umur. Maka arba'in, ku arba'in jismiyah atau arba'in ilmiah. Arba'in ku apa sebenarnya? Labar apa dari ini semua? 62. 52. Tuh, nah 62 nak. Berarti kan lewat dari 40. Lu bisa menjazah nak. Kan bisa. Nak. Jadi umur jismiah ku hanya penunjang, yang penting tuh umur ilmiah. Tuanya umur ilmiah Imam Syafi'i, umurnya dua leh lah bisa fatwa. Badannya ketek, tapi rohaninya tua. Nah, kira-kira begitu. Jadi adik-adik di siko tidak boleh kurang aja ke orang canduang. Tidak boleh kurang aja ke orang tabi'i gadang. Sebab berdebat boleh tidak? Berdebat boleh, kurang aja tidak boleh. Ya. Berarti wak pasang adab wak bersaudara. Awak pasang adab saja. Kalau nanti kebelain di belakang lain cerita. Awak pasti belain saya taruh. Ya. Urang sama-sama tamat pasti saya belain. Buya Roni Abdurrahman ko lah belain lo jo Buya Yusuf misalnya kan. Buya Henry ko lah belain lo jo Sidik. Belain jodoh. Serius banget. Tayyib. Syekh Abdullah Syar Kawi. Beliau mursyid tarikah Khalwatiyah dan Syaziliyah di zamannya. Nah, dari situlah jalur mursyid ke mursyidan Khalwatiyah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya mursyidnya tarang di kitab tu. Kemudian di sanad Syekh Amrullah atuaknya inyaknya Buya Hamka ditulis di situ. Syekh Amrullah, aku mengambil tarikat Khalwatiyah dan Alawiyah dari guruku Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Diturunkan ke anaknya Syekh Abdul Karim. Jadi Haji Rasul tu inyo nyamar tuh, inyo mursyid tuh. Tapi nyamar jadi kaum mudo, kaum moderat. Berarti masalah mursyid dan mursyid tidak ada kaitannya dengan kaum tua dan kaum mudo. Curiga lah wak, jangan-jangan Buya Hamka dapat kaji lah dulu kan. Cuma ada beliau lah wafat, balo wak konfirmasi kayaknya. Beliau dari Al-Ustaz Muhammad bin Salim Al-Ifni. Ya, beliau pun mursyid. An Syekh Ahmad Al-Khalifi, an Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Bishbishi,
عن الشيخ علي بن عيسى الحلبي عن الشيخ علي الزيادي عن المحقق أحمد بن حجر الهيتمي والشيخ محمد الرملي والشيخ الخطيب. Kita sering mendengarkan syarah-syarah Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi namanya kalau lah masuk ke dalam ijazah lo nyadapek satu kali. Jadi la boleh maja. Ambil kitab beliau, tulisnya sanad ko lah sambung. Ya, beliau kan banyak hasiah-hasiahnya, fatwanya, ada fatwa al-hadithiyah, ada beberapa kitab ya. Wa Syekh Muhammad Ramli beliau pun punya kitab, Wa Syekh Al-Khatib, ini kurang masyhur. Wa kulluhum an Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia awak Syekh Al-Islam awak siapa? Zakaria Al. Kalau di sebarang Syekh Al-Islamnya Anil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dengan iko, dengan ini ajastuka sahih Al-Bukhari bisanadi ila Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Banda memasukkan siko sebab tidak dapat info di siko orang mengaji sahih Bukhari. Ya, jadi tidak masukkan. Tapi yang ingin membaca silakan baca. Pakai sanad dia. Ya, lewat jalur Imam Ibn Hajar. Cuma nanti dari Ibn Hajar kepada Imam Bukhari itu kitabnya sanadnya di kitab yang lain. Ya, bukan di siko. Anil Wali Ahmad bin Abdul Rahim an walidihi Zain al-Iraqi. Al-Iraqi itu yang mentakhrij Ihya Ulumuddin. Kalau baca kitab Ihya ada takhrij nah di bawahnya. Hadis ini riwayat Sanu hadis. Nah itu Imam Iraqi kok yang menulis. Ya, ahli hadis enggak? Ahli hadis. An-Sirat Al-Bulqini beliau ahli usul Anil Ala bin Attar Anil Muharrir Al-Madhhab Al-Imam An-Nawawi. Dengan iko pun Abu ijazahkan semua kitab-kitab Imam Nawawi. Arba'id Nawawi itulah boleh pakai sanad kau. Jadi nanti yang mengajarkan Arba'in boleh pakai sanad. Tapi di sini tuliskan nanti ya, ada sanad Nawawi ya dengan jalur yang lain. Ya. Mau ingin mengajarkan Riyadhus Shalihin boleh. Ya. Yang penting kirim Fatihah saja. An Kamaluddin Sallar al-Irbili an Abi Amr Uthman ibn Salah. Dengar Ibn Salah pengarang Muqaddimah. Muqaddimah ilmu hadis. Ya, beliau punya fatwa dalam fikih ya, ahli hadis. An walidi Abdurrahman al-Mulaqab bis Salah an Abi Sa'ad Abdullah bin Asrun an Abi Ali al-Fariqi an Abi Ishaq Asy-Syirazi pengarang kitab Al-Muhadzab. Lah sambung lo sanad itu. Lain pakai kitab Muhadzab sih kok? Tidak. Tidak ya. Nah, mungkin kitab-kitab yang unik-unik itu nanti didaurahkan. Walaupun tidak khatam, kemudian diijazahkan. Tapi jangan jambu. Jambu ya Zul Asfi silah. Sebab eko rusak lo fikih orang pasti ada mbak. Sebab ambo fikih syafi'inya manhaji bukan kauli. Nah, kau mau buka saja kartumu ya. Ambo ngambil, bukan mau menganggap setara dengan syafi'i, enggak. Tapi di zaman sekarang sangat mungkin orang-orang mendapatkan data-data yang banyak lalu merujuk ke manhaj Imam Syafi'i lalu mengolah seperti Imam Syafi'i mengolah untuk persoalan yang kira-kira tidak tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu Imam Syafi'i sudah fatwakan, enggak usah difatwakan ulang. Sudah bahas, enggak usah dibahas ulang kecuali emang ada persoalan baru. Nah, persoalan baru itu kini banyak. Gopay ledol kita. Zakat jupiti gesek pakai mandiri livin ya. Ledo di kitab enggak dong. Apa sebab kitab itu kitab fikih. Fikih adalah pemahaman sesuai dengan zaman dan tempat itu untuk menjawab tantangan di situ. Bako ado hasiah, hasiahku sahibul hasiah menemukan persoalan yang di zaman sahibul kitab lunado ditambahkannya di dalam. Nah, itulah yang makasih kawan-kawan kita bertambah kaji kalau baca kitab hasiah. Tapi ahwal yang ada terjadi di Mesir Syekh Zakaria Al-Ansari ya, kemudian ahwal yang terjadi di Mekah Ibnu Hajar Al-Haitami orangku guru murid balain. Maka Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari kalamnya kadang-kadang ada mukhalafah pula di muridnya. Muridnya Ibnu Hajar Al-Haitami ada berubah beberapa. Apakah itu khianat? Tidak. Itu penyesuaian fatwa. Maka kamu menghimbau karena itu pesantren madrasah-madrasah yang punya corak kepada fikih. Coba kuatkan di manhaj usuli.
manhaj qawaid fikih itu berlain tuh. Ada qawaid usuliyah yang ijmalian, ada qawaid fikih. Kalau ingin menjadi mufti yang tanpa enggak ada Quran lain di halin Al-Quran, enggak ada dalil di hadis, itu bisa pakai kaidah. Kaidah itu ada yang muttafaq limo, yang kubro, yang azim. Ada yang kemudian digabungkan sadonya 200-an. Faham itu sadonya yang di kitab Jamul Jamawi Asbah wa Nazair Imam Suyuti Jamul Jamawi Tajuddin As-Subki lah bisa membuat sebuah tarjihat dalam mazhab. Lah boleh awak mengatakan ini rajih, ini marjuh. Lah boleh awak memfatwakan persoalan baru, gope haram atau halal. Lah boleh awak memfatwakan nanti bank itu boleh atau tidak, riba atau tidak, kalau alat Allah cukup. Tapi kalau alun lain, sabar-sabarlah setiap dia. Kawan-kawan di kampus kan tak sabarnya dong. Ya, lah inginlah yang merombak mazhab, perangkat alun lengkap, bunuh diri namanya. Itulah yang terjadi kini. Ada lo yang konyol, tidak ada mazhab tu dong ya. Tidak boleh kok mazhab tu. Kalau Muhammadiyah masih jaleh, Muhammadiyah itu tidak terikat mazhab, tapi tidak taklid ke mazhab kan jaleh. Iko aliran baru kok. La mazhaba fil Islam. Tidak ada mazhab dalam. Langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang awam diajak meritu tu tergiurnya. Bisa lah suwak Quran Sunnah. Tak perlu pakai biar dong. Tak laku pesantren boleh. Sepi orang di madrasah. Tak perlu diundang biar leh. Cukup download di Facebook. Buka YouTube. Buka Play Store. Ala banyak kini mufti gadungan tu, mujtahid palsu tu banyak. Langsung saja kepada Quran dan tak boleh kumkubu zikir tu dunia. Nabi tak pernah melakukan itu. Itu satu contoh. Contoh orang yang menolak mazhab. Akibat kaji dan bahasa nabi. Kemudian Anil Qadi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah Tabari an Abil Hasan Muhammad Al-Masarjisi an Nabi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi. Abu Ishaq iko salah satu guru dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi orang itu mudah baca ngaji fikih ngaji ke Al-Marwazi, ngaji akidah kepada Ash'ari. Jadi orang ko berkawan. Angku awak ngaji kangku ngaji akidah. Marwazi mengatur kepada Ash'ari. Ake cik Imam Ash'ari, ambo ingin mengaji lo kangku fikih Syafi'i. Bersambunglah kurang tu, saling mudabbat. Tapi kalau dalam sanad disebutkan Marwazi lebih tua ya. An Abul Abbas Ahmad ibn Suraij, ikolah yang memfatwakan bahwa al-halaj itu tidak kafir. Ahli fikih yang kasyaf kurangnya. Bahwa al-halaj tidak kafir. Cuma beliau meninggal. Setelah beliau meninggal tidak ada yang bela al-halaj. Tahun 309 al-halaj dipancung. Ya. An Utsman bin Bashar Al-Anmati, murid dari Rabi' ya, an Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Apa kata Imam Syafi'i kepada Rabi'? Rabi' ku utaknya lelet kece Imam Syafi'i. Urang ku lelet. Le tahu lelet kan? Lambia. Lola. Rabi' begitu enggak tersinggung. Tapi Imam Syafi'i bakalam, apa kata beliau? Yang akan meriwayatkan mazhabku nanti Anda. Padahal muridnya banyak yang cerdas yang lain. Tapi yang dapat untung Rabi'. Rabi' kok tugasnya muazzin. Kemudian membawa kitab Imam Syafi'i, khadimnya. Meninggal Imam Syafi'i di Mesir 4 tahun. Beliau kemudian menjadi khalifah Imam Syafi'i. Maka setiap orang meriwayatkan mazhab Syafi'i biasanya lewat Imam Muradi atau Cailai Al-Muzani. Ada yang banyak itu sebenarnya Al-Qarabisi, tapi Al-Qarabisi polemik semua Imam Ahmad. Akhirnya mazhab beliau hilang, riwayat mazhab beliau hilang. Lepas pusti yang enggak sebut-sebut nama itu nak. Dari Rabi' bin Sulaiman beliau wafat tahun 270. Secara tahun masih sangat mungkin Imam Ash'ari ketemu beliau, tapi sanadnya tidak dipakai, ya, karena beliau
ingin langsung mulazamah. Jadi kalau sezaman saja beliau tidak menyebutkan sanad. An imamil a'immah wa nasir sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wali. Ketika tadi makan siang, Buya Abdul Yamani berkisah kamu. Ayahanda beliau, Abuya Syekh Haji Awis, ziarahkah? Apa ke Mesir? Tujuan beliau? Ciek saja. Berziarah kepada Imam Mambo. Orang yang karena beliau, Ambo kini bisa membuat pesantren, maja orang, mendidik orang. Lah, tanto orangnya. Yo. Jadi Imam Syafi'i ko yo lah banyak utang wa kan Imam Syafi'i nak. Dia banyak utang itu ke Syafi'i. Semoga nanti suatu saat kita punya masa berkesempatan berziarah ke situ. Amin. Jangan-jangan Buya Abdul Yamani jarang lo ziarah ketika di situ kan? Lain dak ya. Lain dak alhamdulillah. Berkah kini. Kalau ndak ndak terbuka mazhab Syafi'i nak ini di pasir. Mungkin tutui lah. Ya. Jadi orang-orang yang dari tarbiyah Islamiyah atau dari pesantren-pesantren Aswaja di Indonesia pergi ke Mesir, kalau tidak ziarah ke situ, ayo kebangetan istilahnya, ya. Keterlaluan. Harusnya ziarah, dapeknya keberkahan. Cuma sayang mau dengar kurang dirawat ya, Bu ya. Ini lagi perbaiki. Alhamdulillah, di syahli Jum'ah kali ya. Imam Syafi'i itu pembuat agama atau merumuskan yang mudah bagi orang dalam beragama. Kalau tasawurnya orang awam, tidak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung saja ke Rasulullah. Tasawurnya apa? Imam Syafi'i pembuat agama. Gitu, kejarnya. Jadi kitab hadis apa? Jadi kalau ada orang itu tidak usah didebat, tanya usahnya. Oh, itu Buya. Panggilnya Buya, senang artinya. Jadi kitab apa dan bisa, kitab hadis apa yang bisa kita langsung kaji? Supaya langsung wak ke Nabi. Pasti jaweknya apa? Sahih Bukhari dan? Alah, dapet deh kawan jaweknya. Oh, itu Buya. Buya lah tahu bila Imam Bukhari itu wafat. Bilonya lahir. Acu catat lahirnya. Lahir Imam Syafi'i, Imam Bukhari sekitar, kan dulu ada KTP itu, jadi takriban saja. Dalam kitab disebutkan Mi'ah Arba'awatis'in 194. Imam Syafi'i wafat 204, berarti 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat nyolahir. Tapi di mana nyolahir? Lahir di Bukhara. Lah calik peta Bukhara di GPS. Yang benci aja orang Yahudi itu pakai salah alat tu. Ya. Awak nak ikut Yahudi tu ya. Tapi GPS pakai setarih. Awak mau boikot barang Yahudi, buang itu GPS. Allah tu nak mengajarkan benci Yahudi karena Yahudi, tapi benci karena mereka zalim. Kembali ke kaji. Nanti bahas politik lo. Sampai di mana tadi? Bilonya wafat 256. Tolong dihafalkan. Itu saja dihafal jadi itu. Supaya tidak banyak napa yang no. 256. Alah. Imam Syafi'i tadi berapa wafatnya? Lahirnya 150. 150 Hijriah. Meninggal Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Lah manan tuo Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Nah, kini kita cek. Lai terhubung Imam Bukhari ke Syafi'i. Bukalah Sahih Bukhari, hadis pertama langsung terhubung. Guru pertama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari namanya Al-Humaidi. Humaidi adalah min ashabis Syafi'i. Cuma di situ inyo pakai riwayatnya Ali. Riwayat yang tinggi nyuriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, bukan dari Imam. Cuma Imam Syafi'i itu tidak mementingkan sanad pendek, sanad panjang, yang penting paham. Lah paham wa atulah sanad paling tinggi dari Imam Syafi'i.
kalau dia ahli hadis secara mutlak, iyo harus pendek sanadnya. Tuh, itu bedanya. Imam Ahmad guru imamnya Bukhari. Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad. Ahmad murid siapa? Syafi'i. Imam Ishaq bin Raweh yang saya sebut tadi, gurunya Imam Tirmizi, gurunya Imam Bukhari, kawan Imam Ahmad. Itu berguru kepada, awalnya beliau ingkar, lama-lama beliau ikut. Ishaq bin Raweh. Wafatnya tahun berapa ya? 244 kalau salah. Kalau tidak salah ya. Bagaimana kira-kira? Lai tamannya orang waktu itu, tidak? Lai pikirnya? Kalau ikut Imam Bukhari, inyo setelah Imam Syafi'i, berarti kitabnya langsung tidak ke Rasulullah? Kitabnya beliau ditulis. Kitabnya ditulis setelah ketemu Ishaq bin Rahawai. Dan perkirakan, ya, tahun-tahun 20-an, 220, 230, 240-an itu. Akhirnya Imam Ishaq, seandainya di antara kalian ada orang yang mengumpulkan hadis yang sahih saja, beliau berkalam, dek guru berdoa, mengaminlah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apa kata beliau? Ya Allah, jadikan aku orang yang dalam doa itu. Jadi kalau guru berdoa, jangan diam-diam saja. Kata dah mati, ya Allah, semoga awak masuk. Itu caranya. Itu mustajab tu doa. Mustajab nak? Mustajab. Imam Bukhari kemudian istikharah setiap kali menulis hadis beliau sembahyang. Sembahyang dua rakaat, wudu dijago, tulis. Jadilah sahih Bukhari. Awak menulis buku, kok santri-santri lah jadi mahasiswa, menulis makalah, menulis tesis, disertasi. Lah kantuk-kantuknya kan? Tut-tut-tut, masih menulis. Ulang wudu. Supaya nak masuk setan kawak. Sehingga ketua ada rasa takjub. Ujub di dalam. Wih, gagah tulisan kau, ya. Ambo pernah terbersit ketika menulis kau. Wih, gagah juga sangat, anak. Langsung bom istighfar. Sampai istighfarnya. Jadi pernah terbersit ketika menulis kau. Sementah. Oh, gagah, loh, mah. Dulu sangat, Pak, kan. Ha. Kiranya itu muncul setiap ada orang beramal baik. Ujub namanya. Setannya khusus. Setannya bisa masuk kepada orang taat. Tidak tabakanya, loh. Dibacon ayat dibacon ulangnya boleh. Imam Bukhari menulis kitab setelah tahun 220-an. Imam Syafi'i lah meninggal di awal tahun 200-an. Siapa yang lebih dake kepada Rasulullah? Yang lebih langsung ke Nabi siapa? Imam Syafi'i. Untuk menjamin awak terjalin ke Imam Syafi'i, ikolah butuh sanad. Mengaji wa wa talakikan lafaz per lafaz. Ambo bertanya pulo, lais khatam di siko minimal fatul mu'in. Khatam kalah kitab tu. Jangan sibuk juga di hasiah tu dulu. La muskil di hasiah, adi matan baru masuk ke hasiah. Ubuya di siko banyak kajinya, bilo ka khatam. Kalau tidak juga bisa kata buat kandauroh membacakan kitab, gitu. Silakan pikirkan itu nanti para pimpinan ya. Ambo sangat sangat memprihatinkan gini. Orang mengaji kitab katanya mazhab Syafi'i, matan takrif saya tidak selesai. Lah pindah kitab toharoh lo balik. Naik lo kitab baru toharoh lo balik. Ya tak? Kironya wak cek WC-nya toharohnya tidak lo selesai lo. Baalah kah? Sado samu pesantren Jawa, madrasah tarbiyah samu. Orang Muhammadiyah nak mengaji matan takrib do WC masajinya berasia. Ah sebabnya yang bersih WC digaji. Itu ya. Lapan yang lo Buya Masjid Lampo mengkritik dari batangan. Iku bukan kritik tu madrasah iku Buya. Semua pesantren aswaja. Awak mengaji toharoh lo ya Allah dari matan takrib Hasyah Ibnu Qasim apa Nihayatul Zain ya. Ndak ada kitab lagah sadonyo. Kitab ya lagah praktek. Le pernah Buya-buya mohon maaf majaan cara wudu keluar. Mohon maaf majaan ica-ica awak pura-pura istinja Amerika cara istinja ah. Le pernah ndak? Kalau di Jawa ada jajan dulu. Termasuk mendehem-dehem sudah buang ya kita. Nah, bebatuk-batuk. Itu perlu tuh. Le dipraktek ndak?
Kalau enggak, ah, nanti ada masalah nanti di prostatnya. Nah, jadi di fikih itu bisa diatasi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Pistagak-pistagak juga kan. Ya, buang air, ya sesekali bolehlah di bandara, ya kan? Di stasiun. Memang enggak memungkinkan itu dua, tempat itu mungkin enggak steril. Itu bisa. Ah, tapi WC yang akhwatnya petang berasihan. Mungkin di pesantren yang lain itu apa masalahnya mau gak tahu. Bahkan yang paling lucu masjid. Masjid itu kan ada air menjelam masuk tuh. Itu harusnya dialirkan. Ada kerannya di situ. Tapi dia kawan gak. Lah 1000 orang, lah 1000 orang bola balik. Ah itu juga air. Iya. Akibatnya apa sudah tuh? Kalau sedang duduk, biasa gak makan tepakan gak kaki? Itu terpegang Pak Dewan itu terpegang kaki kan? Nah. Sudah itu awak nggak dua, itu pindahnya kemarin, ah jadi panaunya, panu. Yo, ala putih awaknya, tanpa perlu bleaching. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira mah yang lebih terjamin langsung ke Nabi atau membaca Sahih Bukhari? Nah, maka kalau orang tidak yakin, nah nanti bisa direvisi bukunya saja. Kitabnya matan takrib, tapi cari yang sudah dikasih dalil di hasyahnya, di footnote-nya. Mustafa Dibbugo, ya. Nah, jadi kalau orang bertanya, orang kan punya dalil gini. Ya. Anak-anak tarbiyah karena tidak lo bisa menjawab, ah, kitab fikihanku tidak ada dalilnya dong. Ya namanya kitab mukhtasar malah ada dalilnya. Kan ada dalil di mukhtasar dong. Di mana ada dalil, cari di kitab mutawalat. Al-Majmu'nya Imam Nawawi, yang itu banyak tuh. Kifayatul Ahyar salah lumayan. Kifayatul Ahyar sudah cukup ya. Masih kurang yakin bermazhab Syafi'i. Kurang yakin, adik-adik. Jadi insya Allah kita dalam sanad yang sahih. Sanad kita terang benderang, sahih muttasil ila Sayyidina Rasulullah. Imam Syafi'i ambil dari banyak guru, kita ambil sanad yang paling pendek dari Malik Ibnu Umar, Malik Nafi' Ibnu Umar. Berarti pendek enggak? Sangat pendek. Ambo tulis kita ya. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Malik. Malik kepada Nafi'. Nafi' kepada Ibn Umar kepada Sayyidina Rasulullah SAW Al-Mustafa. Masih banyak dalilnya. Kemari. Kau yang paling sahih disebut As-Silsilah Al-Zahabiyyah, Silsilah Emas. Ke bawah saya tadi Rabi' punya murid siapa tadi? Ibnu Suraid punya murid siapa tadi? Uthman bin Bashar. Ya, Al-Mar Wazi. Ya, Al-Mar Wazi. Marwazi kebanyakan ke Marwazi yang murid Ibnu Suraid. Al-Marwazi itu, atau Abu Ishaq, Ibn Ishaq, beliau dengan Imam Ash'ari Mudabbat. Jadi kalau orang bertanya, lain ikut Imam Ash'ari itu akidah Imam Syafi'i. Kan ini logikanya, betul orang itu hebatnya logikanya kan? Tapi cahaya, angku bermazhab Syafi'i tapi akidah Asy'ari. Nah, betul kalau ini orang nantinya. Kalau mau melayani orang itu ya, gregetan, Pak. Akeh orangku tadi, angku bermazhab Syafi'i, tapi akidahku enggak akidah Syafi'i. Tapi akidahku Asy'ari. Aja wae, Pak. Ya Asy'ari jo Syafi'i kan jauh, enggak bisa mudah baca dong. Asy'ari lahirnya 255-an sampai 60.
tidak ketahuan. Wafatnya 324. 324 Imam Asy'ari. Nah, ledo ditulis tuh. Enggak kan? Nah, jadi Imam Asy'ari itu terhubung ke Imam Syafi'i dengan banyak jalur. Ada jalur fikih Ibnu Suraij, Marwazi Ibnu Suraij, Rabi'. Ada jalur yang lain, jalur ahli hadis Zakaria As-Saji. Sama nanti ke Imam Syafi'i. Maka akidah Imam Asy'ari itu kesimpulan dari akidah Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i. Itu maksudnya, ya. Lahzan. Kita ijazah anak. Okay. Dengan adanya azan insyaallah berkah. Wa bihadza ajaztukum jami'an bi jami'a marwiyati khasatan al-mawjud fi hadhihi al-asbab. Qulu qabilna. كما أجازنا شيء لهم الفاتحة آمين.